kita ini membuat material daripada pelet, penggunaan untuk pelet vertikal itu kita bahan seadanya ini ya. Ini dedak atau katul ya. Terus sedikit air, enggak sampai begitu cair. Terus tepung tapioka untuk mengikatnya ya. Kira-kira dirasa cukup baru untuk ini. Kalau ini pengaduan manual, kalau sudah membuat banyak, pengaduannya bisa pakai mixer namanya. Mixer untuk ternak bisa yang pakai materialnya besi. Mungkin semacam ini enggak terlalu harus cair ya, bahasanya ronya-ronya. Ini nanti untuk keringnya ya, langsung bisa kering dan juga enggak sampai pecah ya. Diaduk rata persisnya kayak begini ya. Ini nanti untuk jadinya nggak sampai ambiar atau pecah atau rusak, jadi bisa bulat-bulat penuh macam ini. Ini nyoba hanya material sebatas saja. Sudah, saya rasa bisa kita coba tutorialnya.
Guys, infonya kalau selesai dipakai itu harus dibersihkan, terutama yang sarangannya ya. Sarangannya itu harus lebih efektif ini dari bau dilepas. Nah, ini kan langsung bisa diangkat. Terus nanti saya bawai kawat las. Untuk lubang sarangan itu harus bersih ya. Harus enggak ada yang nyangkut. Soalnya kalau ada yang nyangkut kering, untuk membersihkannya sulit, harus pakai bor. Oke. Nanti selesai itu harus segera dibersihkan sampai keseluruhan lubang-lubang sarangan itu bersih. Infonya semacam itu, tolong diperhatikan. Terima kasih.